isu kemiskinan haid di negara kita mungkin dilihat tabu oleh setengah pihak. Untuk itu, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM melalui agensi-agensi di bawahnya berusaha untuk mengekang permasalahan itu daripada menjadi semakin buruk. Kepasalan lanjut kita ke Kompleks Islam Putrajaya, kita bersama dengan Nur Farhana Muhammad Nur. Baik Farhana, antara usahalah yang dilakukan oleh pihak JAKIM dalam menangani isu ini. Farhana, bagaimana? Ya, Redwin, JAKIM melalui agensi-agensi agama telah mengambil inisiatif menjadikan tuala wanita secara percuma kepada golongan miskin bandar di ibu negara. Untuk perinciannya bersama wartawan kami, Syafiqah Mat Saad, yang kini sedang membuat tinjauan di Kedai Rakyat Ma'awi Putrajaya. Fika. Terima kasih, Farhana. Buat masa ini, dua agensi yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan usaha tersebut ialah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib dan juga Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM. Di Kedai Rakyat Mawib ini, orang ramai boleh mendapatkan tuala wanita secara percuma di rak gerobok rezeki yang anda dapat lihat di belakang saya ini. Dan bagi memperincikan lagi inisiatif Kedai Rakyat Mawib ini dalam mengekang kemiskinan haid, bersama saya ialah Eksekutif Operasi Kedai Rakyat Mawib, Encik Faizal Muhammad Sabri. Terima kasih Encik Faizal kerana sudi bersama kami. Sama-sama. Jadi mungkin Encik Faizal boleh ceritakan sedikit peranan Mawib dalam menangani isu kemiskinan haid ini. Okey, di waktu pandemik ini, dengan masalah kehidupan, pekerjaan, hilang pendapatan, hilang punca pendapatan, menyebabkan pelbagai masalah yang akan timbul. Antaranya masalah kemiskinan haid ini, di mana mereka yang terjejas tidak mampu untuk membeli tuala wanita. Isu kemiskinan haid ini boleh mendatangkan kemudaratan kepada kaum wanita lah. Jadi mungkin bagaimana pula pihak Mawib memastikan agar platform yang disediakan ini benar-benar sampai kepada mereka yang memerlukan? Okey, kami menggunakan konsep gerobok rezeki Kedai Mawib ini mengambil inisiatif di mana idea Datuk Yang Amat Berhormat Menteri Dr. Zulkifli meluaskan konsep skop gerobok rezeki. Dulunya, gerobok rezeki ini hanya menumpukan kepada keperluan asas seperti gula, tepung, beras, minyak, keperluan baby seperti pampers baby, susu bayi. Kini diperluaskan lagi dengan menyediakan tuala wanita di gerobok rezeki Kedai Mawib. Baik, terima kasih Encik Faizal di atas perincian tersebut. Semoga usaha ini akan memberikan sedikit kelegaan kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Dan bagi anda yang terkesan akibat pandemik, agensi-agensi agama menyediakan pelbagai cara untuk membantu anda. Mungkin ada yang malu untuk tampil bercerita tentang keperluan intim wanita. Tapi anda jangan risau, agensi-agensi ini sedang dalam usaha untuk menangani isu kemiskinan haid. Dan kepada mereka yang memerlukan, datang sahaja ke rak gerobok rezeki ini, insyaAllah segala yang tersedia boleh diambil secara percuma. Untuk itu, saya Syafiqah Mat Saad, kembali kepada Farhana di Kompleks Islam Putrajaya. Silakan Farhana. Penarafan gender ketiga jelas bercanggah prinsip agama dan fitrah. Pensyarah Fakulti Perubatan Sains Kesihatan Universiti Sains Islam Malaysia USIM, Profesor Madya Dr. Rafidah Hani Mokhtar memberitahu, institusi kekeluargaan antara paling terkesan sekiranya hal sebegini dibiarkan. Ideologi transgenderism yang merupakan sebahagian daripada pergerakan LGBTQ adalah suatu ideologi yang sangat mengancam institusi kekeluargaan. Ya. Pertamanya, sudah tentu daripada sudut kita sebagai umat Islam, sudah ada diterangkan tentang peranan lelaki, peranan wanita dalam sesebuah keluarga, begitu juga peranan suami dan isteri. Dan menetapkan tentang binary ataupun perkelasan lelaki dan perempuan dalam agama itu sangat jelas. Ya.
Sementara itu, Penolong Pengarah Kanan Bahagian Keluarga, Sosial dan Komuniti JAKIM, Dr. Muhammad Izwan Mat Yusof berkata, pihaknya sentiasa memberi perhatian terhadap usaha pemulihan golongan transgender secara berterusan melalui kerjasama Majlis Agama Negeri-Negeri bagi impak lebih bersasar. Adalah kita melaksanakan program dakwah dan bimbingan yang dipanggil sebagai mukhayyam, sama ada 3 hari 2 malam ataupun 2 hari semalam, dengan mengisi slot-slot seperti bimbingan fardu ain, kesedaran diri sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, perkongsian daripada pakar kesihatan tentang tingkah laku berisiko kalau melakukan hubungan seksual sama jenis, dan juga kita ada slot motivasi kerjaya. Misalnya daripada pusat zakat ataupun Majlis Agama Negeri. Di antara satu perkara yang harus kita mengambil tanggungjawab bersama untuk menangani isu LGBT ini secara holistik dan secara bersepadu. Bahan itu tadi mengakhiri lintas langsung dari Kompleks Islam Putrajaya. Bagi anda yang ingin menginfakkan barangan keperluan makanan dan sebagainya di rak gerobok rezeki, keprihatinan anda sangat dialu-alukan. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Farhana untuk perkembangan dari JAKIM Putrajaya itu. Lagi laporan selepas ini dalam berita wilayah.